kena jengang-jengang nih. Karena dikira Habib orang jeble bapal. Ada. Nih, nenang masuk surga lah. Bah. Pak, Pak, Bu, ngarang telinganya. Syekh Muhammad bin Abdul Karim, Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Beliau orang yang ahli ibadah. Beliau orang soleh. Pagi, siang, malam, lisanhu rabban bi dzikrillah. Lisannya basah karena zikir kepada Allah. Kan kayak kita nih, basah karena menyambati orang aja lagi. Kenapa jengang? Mbabang. Basah menyambati orang, lidah kita atau jemur si orang. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, bijak, punya akal, punya pikiran adalah manusia yang hidup dalam kesehariannya pandai mengoreksi dirinya sendiri. Dengarkan baik-baik, pasang niat, pasang telinga baik-baik, ojo ono sing ngojai cangkemi menang longgo sing api rungok nuku pingi telok enak wai. Paham? Darapan kada ngangangangan ini napan paham. Suruh makan kencang bener. Mendengarkan pengajian majelis masuk telinga keluar telinga kiri. Kenapa? Mic rusak tuh jangan dipakai. Mic bekas banjir dipakai. Kada bergaya aja lah, gaya aja. Bujuran. Mendengarkan. Ada Madura ke sini. Nah, ada. Ya, jangan banyak bentah. Tujuh kedengakin, pas siapa? Apa sakin gula baik? Ah, ansitu wastami'u, ansit tenang wastami'u, dengarkan kupingnya baik-baik. Ulun kada lawas-lawas, mohon maaf. Besok ulun pagi harus ke Jinamas berangkat. Jinamas, Kelanis, dari sini ke sana 7 jam. Doakan ulun mudah sehat panjang umur. Ya, jadi ulun hari ini kada lawas-lawas karena tadi jua ulun ada undangan hari semalam undangan terus besok ya terus sampai tanggal 16 Agustus pagi siang malam beisi. Jadi hari ini ulun kada lawas-lawas, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Kenapa? Nyeteh. Menyampih weh ini kada disangui orang. Ya kan? Makan, makan. Tampar nih mau kuhannya aneh. Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hukum menyoti salam tu napa? Yang belakang dengarkan telinganya. Hukum menyoti salam napa? Menyaulun beri salam wajib disau. Ya, nyaringi. Yang tua-tua jangan nyaring kalau pina gigi tegipai. Gigi palsu tegipai ngalih nyari. Ya kan. Ayo nyaringi, nyaringi yang semangat. Lah, nyaringi, nyaringi. Ayo kasih. Sip. Ayo beluman kah? Ayo ta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi anfada fil bariyati ahkama wa qaddara 'ala al anami himama wa anzala 'ala an nabiyil mahsus bil karamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah. Salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا
min qablu lafi dhalalin mubin. Qala al-Imam Busiri rahimahullahu ta'ala fi qasidatul burdah, ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasami amma ba'du. Bainal kiram, masyal habaib, para habaib duriatnya Rasulullah, anak cucu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naqussu bi dzikri al-habib. Habib, ada Habibnya binanya ini, ada potongan. Habib Mustafa bin Soleh al-Haddar, ulun seorang, ada kada lagi, napa? Pak, Bu, dengarkan telinganya. Amun majlis, ya kah? Majlis hadir salah satu daripada zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan turunkan keberkahan ke majlis itu. Amin. Ya, apalagi termasuk golongan orang-orang yang cinta lawan beliau zuriat Nabi. Apa jar Rasulullah? Aktarukum nuran yaumal qiyamah, aktarukum mahabbatan li ahlil bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak cahayanya kelak di akhirat adalah orang yang paling banyak sayangnya, mahabbahnya, cintanya kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cari Habib yang as, nyaringi cari Habib yang as. Ya, jangan yang palsu. Wah, ini banyak nang palsu. Munnya ada di Sungai Sipai yang aku Habib, kada sebelah laporan polisi. Kayak apa caranya, Beb? Tangkap, pukuli, ya kan? Talii, buat dalam karung, timbai ke sungai. Nah, aku kada. Nah, kenapa, Beb? Pak, Bu, orang kalau ngaku Habib, kalau kada urusan duit, urusan beminian. Beb ada Habib. Bungol mana hidup? Tambuk lalu. Iblis, setan. Hantu. Sana bujur jua. Merusak anan Habib-Habib aja. Menyadari di kampung pian dikatakan, jangan melapor polisi. Ini kadang-kadang pina bersorban sedikit merasa berjanggut, masuk rumah haji minta duit kepada Habib. Bah, ada kada? Banyak. Di mana, Beb? Sungai Sipai. Mau tampar nih. Bungol mana hidup? Pak, Bu, dengarkan telinganya. Dengarkan telinganya. Ulun menceramah dasar kayak ini kada tahu, siapa aja pengen nyuruh undang ulun. Sogun dilawan. Dengarkan telinganya. Munnya kada Habib tuh jangan aku Habib. Pian munnya kada Habib ngaku Habib, berarti pian tuh kad mendustai kuitan pian. Durhaka lawan kuitan, kada percaya lawan kuitan seorang. Durhaka lawan Allah. Tuh, dua dapat kedurhakaan. Gimana andakannya, Beb? Neraka. Tahu enggak? Kenapa jengang? Mau ngetamparnya. Bapak. Nyaman-nyaman masuk rumah haji ulun Habib jar. Nipu-nipu orang gawian. Ingatkan punya ada di kampung bin sini. Ya kah? Ada sama lapor polisi kelawasan. Polisi kan disidang ini kelawasan, tampar, tali, pukul, buang sungai, ranai. Ya kah? Polisinya kah menyangaku Habib tampar juga. Mujur juga. Tapi kada ada juga polisi ngaku Habib mana. Kada ada potongan juga. Ya kan? Dan yang saya hormati juga para guru-guru agama, para ustaz, para kiai, wabilusus guru kita, guru Kiai Haji Baidawi. Yalah. Ulun paham tuh, Din. Patuh. Pernah ke majelis sih, Din. Sampai mulawas dah. Mulai itu sampai ini, alhamdulillah kada mengundang lagi. Nasib juga nang ini. Dan guru-guru yang lainnya, guru siapa lagi? Hah? Tahu ya? Guru Ilham Humaidi di Banjar itu. Lain. Guru Ilham, masalah guru, nggih. Guru Ilham SPD sepeda. Guru siapa lagi? Guru siapa lagi? Hah? Guru hah? Tahu kekerasan ini bagaimana, Pak? Guru Rifat MMK maju mundur kena. Ya kah? Dan guru-guru yang lainnya, mohon maaf ulun kada kawa menyebutkan ngaran pian karena ulun kada diundang waktu sampian tasmiyah.
Ya, kita doakan guru-guru muda, Allah panjangkan umurnya, amin. Allah luaskan rezekinya, amin. Allah berikan ilmu yang manfaat kepadanya, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan para pejabat-pejabat pemerintah, dari kepolisian, dari tentara, TNI, adakah? Hah? Biasanya di luar pemerintahan itu menjana makanan pianya. Ya kah? Yaitu pembakal mapala bekerja aja lah, bujuran. Pembakal mana, pembakal mana? Pembakal mana? Di luar juga menjaga nasi. Kadadir kah? Kadadir kah? Kadada, pembakal, dengarkan telinganya. Menyada pembakal, kada mau hadir ke majelis, ke masjid, kada suah. Nang dudi jangan dipilih lagi. Menyabaki kampung benar aja. Bujur kada? Ya, tapi mau nyada pembakal yang rancak hadir ke majelis, duduk di masjid, sembah yang berjamaah, nang dudi pilih pulang. Nah, RT mana RT? RT mana? Ada potongan ini. Muhang kali ini jadi RT lah. bujuran kah? Nah, lain lah. Karena potongan ini. Giginya kadang-kadang saya buah. Sebutin. Mana RT-nya mana? Kadada juga. Di luar kah? Di luar biasanya tuh duduk lawan polisi, makan berhemat. Kita doakan bapak polisi lawan Pak RT, mudah-mudahan sidin kaitu-kaitu aja. Iya kah? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tidak ada suatu kebanggaan, kesenangan, kegembiraan ketika kita berkumpul di suatu majlis menyebut nama Allah. Kumpul di suatu majlis menyebut nama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul yang dikatakan bi Muhammadin damat nalal afrah wa qulubuna fi dzikrihi tartah hazal jamal wa nala yusufu ba'dahu muliat bi madhi sifatihi alwah. Dengan kita menyebut nama Rasulullah, seorang nabi, seorang rasul, maka hati ini akan menjadi tenang, hati ini akan menjadi tentram. Dan kita menyebut nama seorang Rasulullah, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang memiliki separuh daripada kebungasannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tu baik-baik bungas, bungas lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan papan tulis tercatat, tercantum tentang sifat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hadir di suatu majlis yang dikatakan bimahdil fadli wal minnah, murni karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita kumpulnya di tempat ini dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kita ini manusia putus asa terhadap rahmatnya Allah. Yang menjadikan kita hidup Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan kita hidup Allah. Yang menjadikan kita mati Allah. Untuk apa Allah menjadikan kita hidup? Untuk apa Allah menjadikan kita mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji dirimu, kata Allah. Siapa di antara kalian semua ahsanu amala? Yang paling baik amal amalnya. Orang nang panjang umur itu kira-kira amalnya baik kada? Baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Pahamlah. Darapan. Ya kan? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia di antara kalian, man tala umruhu, yang umurnya panjang, wa hasuna amaluh, amalnya baik. Ada majlis taklim hadir, baik. Hal jazaa'u ihsan illal ihsan. Kebaikan itu balasannya kebaikan itu juga. Ya ka in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Paham? Darapan. Pak, Bu, kebaikan itu balasannya kebaikan itu juga. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada seorang jiwa. Paham? Ini tempat yang baik nih. Ya kan? Suasana yang baik, hari yang baik,
hari yang mulia. Harapannya apa, Beb? Keluar dari tempat yang baik menjadi orang yang lebih baik. Amin. Jangan sebaliknya. Ya kan? Keluar dari tempat yang baik menjadi orang yang jahat. Maksudnya apa, Beb? Keluar dari majelis. Maksiat aja gawian. Yang ngadu ayam masih aja lagi ngadu ayam. Bungol mana hidup? Bokopia haji, baju takwa, besurban, gawian ngadu ayam. Konslet lalu heng berataan. Nah, kadang-kadang fotokopiah haji betape sudah tua giginya tinggal dua, duduk di warung-warung jablay. Bah. Sudah bau tanah anak meninggal dunia, masih jalan lagi maksiat. Alam ya lil ladina amanu antah syaqulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haq. Sampai kapan mau sadar? Hah? Madang mati. Hah? Hah? Madang sudah kada apa-apa lagi. Madang sudah garing, hanya ke masjid, hanya rajin ke majelis. Hah? Napa jengang? Tampar nih. Mbak Bang, biar sadar kita manusia ini apa ada? Keluar tempat yang baik, gawian ngadu ayam, gawian berjudi, duduk di pos, main judi aja gawian. Hah, katanya Islam. Ya, amunnya mati gawian yang ngadu ayam, berjudi, duduk di warung jablay, jangan dibawa ke masjid. Jenazahnya jangan bawa ke masjid. Kemana, Beb? Bawa ke pos. Gantungi rating deng telinganya. Bapak gantungi rating deng telinganya. Kapit lawan jamuran, kapitan jemuran. Mongol mana hidup. Minyak ketujuh ngadu ayam. Jenajahnya kerandanya buat ayam. Ya, minyak ketujuh duduk di warung jablay. Jenajahnya bawa ke warung jablay. Hah, gantungi embe, mie, kopi. Duduk sudah tua, bau tanah masih aja lagi. Ya, mie 2500. Di warung jablay 50 ada bangsulan. Siapa, Bib? Kawan ulun. Jangan madahi ulun lah. Tampar minah cengang-cengang nih. Karena dikira Habib warung jablay babal. Ada. Nih, nanang masuk surga lah. Bah. Pak, Pak, Bu, sekarang telinganya. Syekh Muhammad bin Abdul Karim, Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, beliau orang yang ahli ibadah, beliau orang soleh. Pagi, siang, malam lisanhu rabban bi dzikrillah, lisannya basah karena zikir kepada Allah. Kada kayak kita ini basah karena menyambati orang aja lagi. Napa jengang? Mbabang. Basah menyambati orang lidah kita, ketujuh mengurusi orang. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, bijak, punya akal, punya pikiran adalah manusia yang hidup dalam kesehariannya pandai mengoreksi dirinya sendiri. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kenalkan dirinya dulu. Contoh beliau itu orang soleh. Kenapa dikatakan soleh, Beb? Mendulukan Allah daripada yang lain. Itu soleh ngarannya, Pak. Menyemendulukan yang lain daripada Allah, itu lain soleh. Siapa, Beb? Pak Soleh. Pak Imad dicari sembahyang kada. Pak mencari duit, Pak yang beri rezeki Allah, yang beri nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat yang kita rasakan saat ini semua sumbernya dari Allah. Tapi kenapa, Beb? Kalau sudah susah, ya kan, karena ujian, musibah, cobaan dari Allah, hanya ingat lawan Allah. Telah manusia. Pak, orang soleh itu hidupnya nyaman, benar. Yalah, rezekinya bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhannya, telah mendapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, beliau 253 tahun yang lalu meninggalkan dunia, Pak. Tapi kenangannya apa, Ibu? Adalah meninggalkan harta. Kadada. Adalah meninggalkan rumah yang bagus, yang mewah, mobil yang harat. Kadada. Beliau meninggal dunia, yang ditinggalkan adalah akhlakul karimah kepada anak-anak, keberkahan, dan kepada cucu-cucunya seberatan. Masya Allah. Makanya kadang-kadang kita rindu lawan sidin. Ya kan? Kita sudah terobati rindu kita dengan apa, Habib? Membaca manakib-manakib sidin Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud di Inat Hadramut. Beliau mengatakan fahumul muradu wa la yuradu siwahum wal qalbu mustaqillun wal hana karrir bisam'i dzikrahum wa hadisahum wa mal ma'i bi hayatihim
ihsana. Mereka adalah orang yang dirindukan oleh kita. Mereka adalah namanya yang selalu dikenang oleh kita. Hati pun menginginkan kebersamaan daripada mereka, orang-orang yang saleh. Kita berkumpul pun semuanya semata-mata hanya kebaikan dan keberkahan daripada mereka, orang-orang yang saleh. Fahumul gaumul ladzina hudu. Mereka adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa fadlillahi ma su'idu. Mereka tidak punya kesenangan lain terkecuali kesenangan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya tidak ada dalam kesehariannya selalu taqarrub ilallah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang soleh. Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ayyu julasa in akhir?" Siapa orang yang baik itu wahai Rasul? Orang yang baik itu man dzakarakum billah ta'ala ru'yatuh. Kalau kau pandang diri, mengingatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Coba lihat. Kita kalau mandang orang-orang soleh nih. Masya Allah. Coba lihat. Masya Allah. Luar biasa. Ini kebanyakan pikiran binanya. Tehereng duduk. Ya kan? Kalau dilihat wajah-wajah mereka, Pak. Ketika kita andak gambar foto-foto mereka. Masya Allah. Wujuhu yawma idhin nazirah ila rabbiha nazirah. Jurlah depan, bang, ya kan? Wajah yang selalu terpencar nur cahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ila rabbiha nadhirah, karena mereka selalu ingat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nenek nak masuk surga sembahyang ganda. Bah! Belajar, duduk, mengaji, istighfar, selawat dibaca. Kalau sudah mengaji mencari guru nang bina aneh-aneh, akhirnya sembahyang pray. Betamat sembahyang bungol mana hidup. Ini pulang zaman corona, bah, sembahyang bermasker. Dengarkan telinganya baik-baik, nang ketujuh masker-masker nih. Korek kanal telinganya. Dengarkan ilmu. Ada kegayaan, dengarkan. Nang ketujuh masker-masker telinganya nih, dengarkan. Mun sembahyang tuh jangan bermasker, Pak. Pacul masker tuh sedikit. Paham? Al-Imam Nawawi mengatakan apa jar beliau? Dengan makanya belajar, mengaji, sekolah. Jangan asal-asalan ja. Al-Imam Nawawi mengatakan apa-apa jar beliau? Amanya kita sholat, menutupi sebagian wajah. Itu hukumnya makruh, jar siden. Kruhai. Paham gak dia? Hei, ini lemah sini ja. Paham gak dia? Kenapa paham? Manganga aja beneran paham, kenapa nang paham? Mengaji, belajar, sekolah. Ulun banyak pada rancak benar sembahyang di mana-mana melihat orang, wah nu masker no sampai ke sini. Daripada masker baik behelm sekalian. Silakan pakai, silakan. Tapi waktu sembahyang tu nah turunkan nah hidung ini, sentuhkan lawan sajadah. Itu ini masuk surga nang gay. Tu tunggang tungking meluasi luang burit bener eh. Mbah, ya kau, bukannya hati-hati. Ya beliau Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Asman, orang ahli ibadah, Pak. Kalau kita pandang beliau, Masya Allah, man dzakarakum billah ta'ala ru'yatu wa zada fi ilmikum mantiqah. Memberikan, menambahkan ilmu yang baik-baik kepada kita. Itulah beliau orang-orang yang soleh, orang yang ahli ibadah. Beliau itu tidak merasa begini, tidak merasa begitu. Tidak takut dengan azabnya Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut dengan azabnya Allah. Kenapa, beb? Karena mereka sudah ikut kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ya lagi benar yang banyak dosa ini. Nabi nganga-nganga berjalan kada nyambung mendiri ini. Ya kah? Mbah, pada badannya anak masuk surga. Ya kah? Beliau Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Asman Al-Madani ini, Pak, orang yang selalu zikir siang dan malam. Kasih sayang kepada orang yang fakir miskin. Nah, Pak. Mbah, ya kan? Kasih sayang kepada orang yang fakir miskin. Tuh beliau tuh. Aman diundang-undang orang miskin, Masya Allah. Ya kan? Rancak sini mengabulkan hajat-hajatnya orang miskin. Tahu itulah keridhaannya Allah. Itu wali ngarannya, itu soleh ngarannya. Mau diundang-undang orang berpilih itu lain soleh ngarannya.
menyesugih diundang orang datangan sejurut. Kenapa? Amplopnya Al-Kandalu. Mun diundang orang miskin, koler datang, amplopnya Al-Tibisu. Bujur kada? Bujur kada? Nento. Orang sugih munjang laju benar. Idza da'al miskin ajabahu ijabatan muajjala wa huwa al-abshafiq ar-rahim bil yatimi wal armalah. Pahamlah? Dereban. Ya kan? Rasulullah tuman diundang orang-orang miskin, tergesa-gesa mengabulkan segala hajat orang miskin. Tahu itulah keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru. Hanya camkan di hati kita baik-baik. Jangan kita nak sembarangan hidup di dunia ini, Pak. Ada aturan di sekian. Kita hidup di numpang lawan Nabi. Jangan asal cuma hidup aja di dunia kan. Pasti bakal mati juga berataan. Ya kah? Al-Imam Busiri mengatakan apa kata beliau? Wa kulluhum min rasulillahi multamisun urfan minal bahri aw rashfan minat diami. Tuh, paham? Mic-nya mati terus. Mic bekas banjir binanya ini. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun urfan minal bahri aw rashfan minat diami. Masya Allah, pahamlah. Di depan. Nga-nga-nga. Buat Sungai Sipai. Barangnya Sungai Sipai. Sungai Sipai. Kan nga-nga-nga. Kita kawan ini kan nyambung. Kenapa ada bulik ke rumah. Kita kawan ini binina. Pak Jir Habib tadi. Kada ingat. Nang ingat apa? Makanannya intalo ayam. Menyak ada intalo ayam. Itu ya. Dimana-mana seruan. Menyak ada intalo ayam. Urun Pak SBW ini bingung. Ya kah? Tadulu ayam kah? Tadulu intalu kah? Ada yang tahu kah? Ada yang tahu lah? Ada, ada harapan. Apalagi ulun begini ya. Berpaham juga. Ya kah? Yang penting apa, Pak? Hidupnya sehat. Untung sudah gana lu. Kada perlu sugih. Pian kira nyaman, jadi orang sugih lah. Miknya bilang kayak ini kan. Kurutap, kurutup, kurutap, kurutup. Mana tadi? Ya kah? Tegugur yano, pian nyenek. Tegu geri batuk binanya. Ya kan? Pian kira nyaman jadi orang sugih lah, Pak. Dengarkan. Pian kira nyaman jadi orang sugih lah. Kada. Yang nyaman tuh seorang sugih. Bapak. bujur lah. Nyaman jadi orang sugih lah. Kada. Yang nyaman tuh seorang sugih. Kada paham kan sama si Pai ini. Apalagi ini nganga-nganganya. Mbah. Soge amun dermawan, bagus. Miskin dermawan tambah bagus. Ini kadang-kadang sudah miskin apik. Ya Allah. Naudzubillah. Orang miskin apik tuh baik. Ya Allah, maunya mati malaikat kin koler menakone. Mbah. Ya kan? Tak meninggal orang miskin, ditakoni malaikat, bisin apa ikam? Kadada teh. Rumah bang, minjami orang. Kendaraan bang, lantai tetangga rancang minjem. Bah, ya malaikat, ini mengalihi menakoni aja, jad. Baik masuk surga aja. Nah, ada. Miskin, tapi itu dulu masuk surga. Daripada sugih, lambat masuk. Miknya mati pulang. Daripada sugih, tapi berdudi masuk surga. Nabi Sulaiman tuh, Pak, Nabi Sulaiman. Ada yang patuh kah? Ulun menakoni bener, Nabi Sulaiman tuh, Pak, penyugihnya Nabi di antara nabi-nabi yang lain Nabi Sulaiman. Ini guru tuh. Jujur aja kalau guru. Pada paham juga sekalinya. Nabi Sulaiman. Ini apa miknya nenek? Buang ranai, buang. Ada memekan ranai. Nabi. Makinnya murah ini. Ini mic karaoke ini nih. Aduh. 15.000 di toko ini nih. Ringan benar micnya. Ya kan? Pak, Nabi Sulaiman dengarkan. Nabi Sulaiman tuh menyugihnya Nabi di antara nabi-nabi yang lain Nabi Sulaiman. Pendudian masuk surga. Nah miskin, peduluk.
Makanya lu doakan bantu Sungai Sipai ini, mudahan miskin beritahu. Eh kan enggak kah? Ulung ge benak soge juga tahu kah? Soge tapi menyadermawan. Wah, ya kan? Contohnya apa, Beb? Masya Allah, beliau Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani. Nyada tamu datang ke rumahnya di jamu sidin, bae. Menyada duit sidin di julung, Aib Soleh bin Muhsin Al-Hamid tanggul. Menyada tamu datang ke rumahnya dimakani lawan sidin, menyada rezeki diberiran sidin. Makanya sidin tu kada mau dunia. Ya kan? Aib Soleh tanggul tu. Menyada datang orang memberi duit, wah di julung ulangan fakir miskin. Itu orang wali, itu orang soleh. Munya ada orang beri duit, dijulung pulangan fakir miskin. Sama kayak ulun. Ulun tapi yang tahulah. Ulun bayi mun diberi-beri orang duit, ulun bagi bayi lawan fakir miskin. Mun sedikit. Mun banyak, ulun simpan ya bener ya. Sayang bayi tahu kan. Al-Haib Ali bin Ja'far al-Idrus, Malaysia, Batu Bahat. Oh, Al-Haib Husin bin Abdullah Segap, Gresik. Kada boleh bulik orang tamu dari rumahnya munnya kada dimakani sidin. Masya Allah. Ban kita kawa lah. Ada kawa. Asyik bakal bersalim fahrul wujud. Beliau menyadat tamu datang ke rumahnya, Pak. Diberi makan lawan sidin, Pak. 700 sampai 1000 porsi dalam sehari. Amunnya banyak tamunya datang, disembelihkan sidin onta. 1 sampai 3 ekong, 2 ekong disembelihkan onta. Onta sekong berapa? 35 juta harganya. Itu nang sehat. Menyenangkan anak corona 5 juta aja harganya. Murah. Sampai jangan nukar ya. Nanti itu siapa kan bisa lepah rujud. Ya kan? Kita bang napa ada? Makanya lihat timnya orang soleh itu, orang ahli ibadah itu kayak apa caranya. Lihat kita nak melihat orang soleh itu bukan karena bisa terbang orang wali. Ada Superman bisa terbang. Mbah. Ya kan? Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengatakan apa jar beliau? Pian munya hendak tahu orang tu soleh kadanya aja sidin, lihat napa gawiannya hari-hari. Munya bedom di pos lain wali. Bedom di pos. Orang pai pinternya nang kayak apa aja profesor, dokter, andes napa kah titelnya? Suruh aja bedom di pos bungul juga eh. Mbah, pian tahu bala kosong lah. Bala kosong tu baik kada benomer. Kada ada benomer bala kosong tu. Di padahannya buahnya selawe. Bujur kada kah? Mbak bang, bungol pada dom. Tak, selawe aja. Kada ada nomor pada kan selawe. Ini bisa berhitung kada kah? Ini tuh. Artinya apa? Perbuatan nang sia-sia. Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, beliau adalah orang yang suka berkhidmat kepada orang-orang yang talibul ilmi. Duduk kepada orang yang talibul ilmi. Ya kan? Beliau itu adalah orang yang suka uzlah, menjauhi daripada bercampur dengan manusia, punya kada manfaat, kada duduk. Ada kita kada. Orang ngadu ayam duduk jamitih. Orang berjudi di pos duduk jamitih. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Khairul ashab mayadulluka ilal khair, sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat yang menunjukkan kepada kebaikan. Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, beliau menyangka baik, kada duduk. Siapa yang mengajari, Beb? Kakeknya. Dari kakeknya terus ke kakeknya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka orang-orang yang soleh. Makanya dikatakan soleh di test table talk Al-Imam Ibrahim Al-Hawas, beliau mengatakan dawaul qalbu hamsa asya, obatnya hati itu ada 5 hal. Di antara 5 itu wa mujalasatu sholihin, duduk dengan orang-orang yang soleh, itu obat kita tuh. Duduk dengan orang soleh obat kita, penyegar hati kita supaya hati tenteram, supaya hati nyaman. Duduk dengan orang soleh. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah, tawaffani musliman walhikni bisolehin, matikan aku bersama dengan orang muslim, kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Wahini kada, lain dulu lain wahini. Kalau wahini maunya ada perlunya, datang kepada guru, datang kepada Habib, minta banyak. Assalamualaikum, minta banyak. Ya kan? Sebulan yang lalu ada babinya datang rumah ulun minta banyak. Assalamualaikum, babe. Waalaikumsalam. Babian. Silaturahmi, babe. Alhamdulillah, terima kasih. Minta banyak, babe. Nyata, mengikuti banyak. Masuk ke dalam.
Bapak, ulun bebe berjualan bebe, sunyi bener bebe. Orang bayi menyak rumah ulun, muhanya sedih-sedih berdataan. Pena beri maras, nak kaya muha pian memang. Pena beri maras berdataan. Kalau dimakani orang, pinanya belum lagi. Jangan pian ulun gini juga. Mandak wadeng sejauhan. Ya apa anak makan? Ini, untung larang-larang ini. Apa terlambat? Tadi, dudukan kena jurungnya. Ini limau, tukarkan, nah makan tuh. Pada. Ada tisu-tisu bertulisan 11 ribu harganya nanti. Apa nih 10 ribu harganya nanti. Ya kak, datang baik ke rumah ulun babinian minta banyu. Beb, minta banyu, beb, ulun bebe sunyi pernah berjualan bebe. Iya kak, yulun. Bapak, seminggu ini bebe sudah kada kuliahan duit. Kada kawa, yulun, takdir sudah. Bapak, Mbak, iya nampang ya lulu bebe ikhtiar bebe kau ada pian bebe mudahan ramai bebe berjualan anu berjualan bebe iya kan ayo ya alhamdulillah padahal ulun kada pengabulan orang apa ya mujuran orang ke rumah ulun pian garing minta banyak dua hari mati mbah datang ya kan minta banyak orang mana bebe minta banyak bilah ulun suruh ngibai 15 menit mendoakan banyunya bulik orang nggak dah bulik sirami ketukunya lah bacakan salawat 3 kali mudahan anu payu laris ngibai bebe bulik bulik seminggu datang pulang ke rumah ulun. Assalamualaikum, Beb. Suluk. Pian enggak yang semalam yang berjualan di toko itu yang sunyi? Nggih, Beb. Kayak apa jualannya? Alhamdulillah, Beb. Kayak apa tokonya? Alhamdulillah, Beb. Kayak apa? Tutupnya. Ya Allah, ya Karim. Makinnya tutup, Pak. Kenapa jadi tutup? Amplopnya sedikit benar. Berapa amplopnya, Beb? Ribuan dua lembar. Ruang ajar mati ulun ini. Pian kira Habib tukang parkir kah? Habib setengah mati mendoakan banyu, raro 52 ribu mbari. Ulun ni pae rencak benar disutai orang napa kah? Han kada kawa itu dah. Ya, rencak benar disutai orang berapa kali ulun pae. Han orang datang ke rumah handa kayak itu, Bang. Minta banyu apa napa kah? Macam-macam bae sudah. Ha. Nggih, ya. Iya, konslet juga binanya. Iya, enggih. Iya, enggih. Amin, amin. Mudahan, enggih. Mudahan paket. Mbak. Mbak, Pak. Han, itu. Ya, apa, Bian, Han? Han, iya, nak ada kabul doanya itu. Apa, Beb? Kalau kebanyakan dosa, amplopi 2000, Pak. Lu nasib. Ada nang dua lembar, anu, minta doa. Dua lembar menyurungi banyu, menyurungi anu doa, dua lembar murik memberi, haru 5 ribuan dua lembar, 10 ribu setengah mati, kada mau sugih-sugih guru, memberi nangka itu aja gawian, sama kaya pian nih, ya kah, han, kira-kira nyaman jadi guru ini lah pak, kada nyaman juga pak, han, bisa pesantren makinnya pian, kada nyaman kada, anak orang nang bungul-bungul datang ke pondok, sekolah, 3-4 tahun pintar keluar, nang bungul pulang datang. Jadi guru ini dijulungi nang bungul berdataan. Nyaman dah. Han, gakal kawa lagi maharagu anaknya di rumah. Diserahkan lawan guru di pondokan ke pesantren. Guru anak ulun guru lah. Ulun pondokan guru terserah pian dia guru anggap anak pian. Bebulan. Guru jam menjurahkan anak seorang tebut buntal. Anak orang. Nah itu bang orang wahini nih. Iya kak, makanya jangan terlalu banyak ngurus di dunia aja. Kita nih punya tanggung jawab kepada Allah, punya tanggung jawab kepada Rasulullah. Hidup untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, ibadahku, matiku, semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan untuk Allah, untuk siapa? Pian mati napa nang dibawa? Kada ada nama napa? Kita lahir dalam keadaan bersih sampai bulik kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan bersih. Kada ada bawa napa-napa. Gigi palsu cabut orang. Nang ke mana tuh? Nang ke mana? Dodok. Bahapal. Paling dah kami alasan nang bulik. Jangan dijulungin AC. Bebang, ya kan? Kada-kada aja tuh terus sana aja dah. Kalau pina bakami di masjid ngalih. Bapak. Ini pada badannya kita nih ya Allah, mudahan selamat dunia akhirat, Pak.
ya kah? Makanya kenapa umpati orang yang umpat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat dunia akhirat. Coba lihat, berkaca kepada kita, kepada orang-orang yang soleh, yang cuma kita mendengarkan manakibnya, membaca manakibnya, simak baik-baik apa yang diterapkan dalam kehidupannya. Kita meninggal karena ada napan-napan di bawah, Pak. Semuanya pasti akan meninggal. Al-mautu adil an-garib, kullun lahu nasib. Semuanya kematian ini akan parak lawan kita, Pak. Karena ada yang memilih, semuanya pasti akan meninggal dunia. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu semua itu lari daripadanya, maka kematian itu akan datang menemui kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun dari kalian, siapapun itu manusianya, siapapun itu orangnya, pasti akan melewati satu sirat, jembatan yang lebih tipis dari benang, lebih tajam dari pedang. Di sanalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menunggu kehadiran kita. Hati-hati. Wah ini jangan cengang-cengang. Wah ini banyak orang mati mendadak. Hati-hati. Mbah, mujuran kada bagaya. Ada yang meteleponan lawan bininya. Sigar kada ada garing napa-napa. Yang hadanglah stomat ulun bawakan iwak nah pesan makan di rumah nggih belum tentu lagi babender mati kenapa babe pulsanya habis. Hati-hati mbah mbah pak pian kira jangan nyaman-nyaman hidup ini, sekedar hidup guring guring makan hid makan guring guring makan makan guring guring ya itu bang makan sama lawan sa nah ya bapak, mau sembahyang ada mau, ibadah ada mau, ke majelis ada mau, menyebut kesan pedang dutan ke karaoke. Wow, rame, banyak orangnya. Kadang-kadang haji-haji nang sugi-sugi 10 kali bahaji, menyadadang dutan orang kesan karaoke, menyawer behimat. Bah, ada kada? Haji bungol ini ngarannya. Kesan bungol juga. Makanya kenapa pak punya ada bisi duit, bisi rezeki itu, wa mimma razaqnahum yunfikun, infakkan sebagian harta untuk jalan Allah agar manfaat dunia akhirat. Sogeh tapi kada manfaat, bahil, engken, medit, takumpulan berdaan, hantunya banyak. Bapak apa kita nih pak? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir hidupnya sederhana, sampai jam berapa? Ulun ni bae tadapling hari ini acara lawan di Brabai, di Haruyan. Teleponnya orang tadi berapa kali dah, bib habis di Jung SCP tulak ke Brabai kegilaan. Senjauhan itu. Ya kan? Hei, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Hidup di daerah Kota Masileh, Hadramut. Yaman, ada yang pernah ke Hadramut ke sini? Guru ke Hadramut kah? Gurunya ngang-ngang aja sekalinya. Ada yang kaya aja guru lah, buahnya madahi, bahapal nih. Muhannya guru ayam ada he. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang Ya Arhamar Rahimin. Yalah, pahamlah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin rabbina syakirin. توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرات السابقين. Pahamlah. Harapan. Semuanya sipai. Ya lah. Kebanyakan mandi di sungai. Mangga tarus. Di waktu dia termasuk kemuntung. Abdullah bin Husain bin Thahir. Hidupnya sederhana pak. Tapi dia balik kesederhanaannya. Sosialnya luar biasa pak. Makanya sampai wahini. Pernunya ke Hadramut, ke Yaman, ke Tarim, Kota Masileh, Hadramut paling sungih, paling ganal. Rumahnya Syekh Abu Bakar bin Sa'ad, rumahnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Masya Allah. Kita kayak apa nak sungih nang kayak ini ngangangangang aja kawin. Selalu bangun tengah malam tahajud kada jua. Ulun bangun bebe tengah malam, pakamih, guring pulang. Ya. Buhan tuh sipai ini kawin. Ya, makanya doanya kata kada diterima Allah Subhanahu wa taala. Sudah kau banyakkan dosa, sudah bangun tengah malam kada pulang. Yang ditonton apa? Bola. Menonton bola final Liga Eropa semalam habis dah kada jauh dah kada lagi. Ini habis ini kita menghadang La Liga aja lagi. Lawan anu Liga Kampion, ya kah? Itu aja lagi. Seri A main pulang kena.
Tapi Pak Bilar tahu lagi nah. Ulun mah hadang-hadang jiwa nah. Balam, Mbak Guru eh. Nggih. Ala Guru eh semalam Liga Eropa Guru eh anu apa Italia menang Guru eh adu final teh. Lawan Inggris, Inggris. Ya mun Perancis tuh kalah ada habis. Perancis padahal ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo itu baik transferan dari Real Madrid ke Juventus 1,76 triliun transfernya. 1,6 triliun menditukarkan keropok Sungai Sipeng mulai ujung sampai sana hibak keropok aja. Banyak nentu sugi tau kan. Itu Ronaldo gawiannya apa? Menendang bola aja. Bebirangkang nendang bola nah. Masuk duit miliaran pian sampai binculan dah ya kada berdua duit aja lagi main bola kagugur terus mbah. Anjo ya kan Perancis kalah. Perancis ada Karim Benzema. Portugal Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tuh baik semalam ada ke rumah ulun minta banyu. Iya menya percaya hungang hungal menya percaya datang ke rumah minta banyu. Doakan bebe ulun mudahan tambah hati ulun bebe jar. Kenapa? Ulun kalah bebe jar. Ya kada kawa edo aja ulun. Takdir sudah. Mbah bang hungang nya percaya bungol. Mbah. Ya kan? Tapi orang pay berduit orang, berduit orang. Mike Tyson tuh nah bahari, Mike Tyson bahari itu gawiannya menghantam orang ya. Itu sekali menghantam pay gigi tahamburan habis. Gugur miliaran dapat sabuk emas. Menyepian, menghantam orang, esok dipanggil polisi, dipenjara orang. Nah itu ada lagi Valentino Rossi, Valentino Rossi, wah itu payah main harat, gawiannya megas kendaraan ya. Hah, menyada belokan behereng, tapi wah ini dulu juara dunia rencak benar, wah ini kalah terus, kenapa bib? Tuh ada, 65 umurnya, bapak, dua kisahnya tuh, Ronaldo tuh. Nah, siapa Valentino Rossi itu yang menang ini apa Marquez. Marquez itu pun ini gugur gara-gara kesilahu aja. Semalam ada di Istanbul burut. Cristiano si Marquez. Yang menang ini siapa Beb? Yamannya percaya hungang. Maunya yang menang ini siapa Beb? Quartataro. Quartataro itu hebat ini. Quartataro Dovizioso. Ya kah? Finales Alec Marquez. Alec Marquez itu baik ading oleh Marc Marquez. Itu sepupu beratan tuh. Ya kada tahu ya. Ini kaya motor GP, kaya hol kah? Emang kada tahu ya. Tapi orang besok-sogi, banyak berduit orang miliaran bayaran. Hei, nintu. Ulun, bah. Artis sekali menyanyi, 150 juta, 200 juta bayaran. Ulun, 2 bulan ada istirahat. Pagi siang malam, alhamdulillah, kada sampai situ. Hah, makanya urusan duit nih Pak Eben. Aduh, ada kisah lagi ya. Ya kah? Hah, duit kada dibawa mati, tapi amunnya kada ada duit mati. Eh bujur. Makanya jar orang Arab tu bil fulus kullu syai'in tembus. Ma fi fulus kullu syai'in mampus. Bujur jua bae. Ulun bae mun diundang orang ke mana-mana, ulun padeng kada ketuju lah amplop. Minta maaf aja. Kenapa? Amplop di warung banyak orang menjual. Yang penting tuh nah ya itu Pak. Bapak. Hah, do urusan duit bae pian Pak kada khawatir aman tenang aja kita. Ya kah? Tenang aja kita. Ulun bae dulu ni biasa teman lah sampai jam berapa Guru? Pisang aja kada makan lagi Guru enah. Ini pisang berian orang binanya. Kada bermodal panitia ini. Mbah. Kada ni bagaya aja kisah aja kita tapi bujuran. Percaya diberi orang pisang ini kan ada bagayaan. Pisang yang murah pulang aja, kadang larang nanti. Diberi orang, dulu apa yang dulu ulun apa yang diundang orang kemana-mana apa yang disuruh orang bawa kori. Pasti itu, wah ini kada hendak lagi ulun bawa kori. Kenapa Bib? Amplop tanpa huruf. Harus selamat Pak. Sama alam ulun puasa, ceramah ulun kuak-kuak ceramah bulik rumah amplop harus lihat di tengah 200. Korinya dapat 1,5 juta. Kurang ajar mati ulun nih. Haru tuh huruf pulang. Untung kan rumahnya minta rumah rekening. Tapi ini bergaya aja lah. Tapi bujuran. Mbah. Ulun bae mun mengundang kori itu ulun antarakan bae bulikannya ulun antarakan berangkatnya ulun apa ulun
ya itu bang dah. Anu ulun antarakan, ulun jembute, ulun ambili buliknya, ulun antarakan. Nah, belum sampai ulun ke rumah diteleponi kori. Assalamualaikum, beb. Waalaikumsalam. Sudah sampai kah? Belum. Kenapa jembe? Alhamdulillah, beb. Alhamdulillah, beb. Alhamdulillah, beb. Kenapa alhamdulillah terus? Ya alhamdulillah, beb. Ulun beb. Selawas jadi kori, beb. Kada suah ulun beb diberi orang seini. Alhamdulillah rezeki pian jeung kada kawa. Mbak kenapa jalan? Alhamdulillah beb, kena namanya ada acara lagi beb lah, undang ulun beb lah, ulun lupa nolong pian kena beb. Alhamdulillah jalan. Mbak berapa nih beri orang? 3 juta beb. Alhamdulillah jalan. Ulun mendengar 3 juta apa? Hati ini pina lain ya. Ini pasti ya, tak huruf pulang nih dah. Soalnya pasaran kori itu 200, 2,5. 200, 2,5. Itu pasaran kori sudah. Dapat 3 juta. Ulun pahit bahancap mencapai ke kantong. Tap mencapai kantong diberi orang amplop tadi harus sekalinya napa kandal itu alhamdulillah aman julun nih masuk payah ke rumah ulun buka yang amplopnya berapa isinya 5 ribuan 40 lembar 5 ribuan 200 ribu kori 3 juta dapat tapi itu 3 juta payah parak rumah lah parak kurung rongking itu lah sedikit ya kurung rongking mun di sini kan terjauh sedikit nyebrang lampu merah ke sini payah. Karena kegampangan, paham-paham ya panitia kayak itu nah. Kadang ini pakai sah aja, coba dengarkan dulu. Ini mau buahnya nih. Bapak. Ah, 3 juta pe ulun mulai itu sampai weh ini pe. Kada handak lagi Pak Kori. Semalam orang nepon, "Beb, adakah Kori? Korinya pindah rumah jauh kada ada juga." Padahal ada ya, ulun koler. Hei, itu. Nah, artinya apa, Beb? Pak, hiduplah seperti kehidupan orang-orang yang soleh. Hiduplah seperti kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak ada memikirkan dunia. Rasulullah ada pernah memikirkan urusan dunia. Ya kan? Tapi kenapa, Beb? Carilah dunia untuk Allah. Carilah dunia untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa, Beb? Cari harta yang halal. Thalathun la tustajaba da'watukum. Tiga hal, tiga perkara ketika kita minta berdoa kepada Allah, doa kita kada dikabulkan Allah. Yang pertama apa, Beb? Akilul haram, ketujuh makan makanan haram. Oh, menyada duit sogokan, hancap mambil. Oh, ada kisah. Ada kisah. Jam berapa? Jam 9 ya. Enggak tahu di jam ini. Nah, 11 parang berangannya jam 9. Ada kisah. Ada satu orang calon kepada guru. Kepada guru. Guru doakan pulah ulun nak calon guru. Iya kah? Iya insyaallah. Mudah-mudahan sukses. Tapi punya sukses ingatkan sembahyang yang kada. Alhamdulillah bagus nih. Iya kah? Bagus. Sembahyang, zikir, selawat insyaallah berkat Rasulullah insyaallah. Sudah ya? Iya kah? Lalu mengambil amplop ya. Calon tadi. Mengambil amplop dibuka ya. Iya kah? Kada pembukaan lagi. Dibukai lawan gurunya isinya 500 haram dibolehkan sini haram ada boleh haram sudah eh bolehkan pulang ditambahi pulang lawan orang ya kah jalan guru dihitung pulang 1.500.000 makruh dibolehkan pulang baik ditambahinya pulang 3.500.000 lalu jadi guru halal bapak. Nah ini bang wah ini sudah ada kawa ilmu gini dijual agama gini dijual apa jadi sejarah Ali bin Abi Thalib kul bikah wala takul bidinikah makanlah kamu daripada hasil kerjamu jangan kau makan daripada hasil menjual agamamu yang kedua orang yang doanya kada dikabulkan Allah ketujuh menggosip-gosip orang menjelek-jelekakan satu dengan yang lain wala tahassasu janganlah kalian menjelek-jelekakan satu dengan yang lain kada boleh. Siapa tahu orang yang kita remehkan, orang yang kita jerek, orang yang kita sambati itu mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan, kada boleh. Biar aja. Ya kan, buan madiah disambati. Buan madiah tuh rajin sama yang berjamaah, pian ngangang ada. Nah, ya kan. Nah, jangan menyambati orang, kada usah biar gitu-gitu tetap aja sembahyang. Kita bang belangkambingan sembahyang. Jangan koreksi diri kita seorang. Ah, yalah, tuh. Yang ketiga napa? Mengatakan tuh ibu-ibu tuh jangan mendiri orang gawian. Duduk-duduk di teras rumah pagi lo sore gawu orang di pendiri lenyak jadi tapai orang. Surang napa ada? Benar kan? Tampar nih. Yang
Yang ketiga kan apa, Beb? Qati'ur rahim. Orang yang ketujuh memutus tali hubungan silaturahmi. Di sanak lawan di sanak berkelahian, gara-gara urusan harta aja. Guru lawan guru, bahuwal, Habib lawan Habib berkelahi gara-gara urusan duit aja. Duit itu kada di mamate, berapa kali daripada he. Amnya kada di duit mati jua. Ya, Pak. Ingat sadar-sadar kita diri, Pak. Ya, Pak. Umur ni, Pak, baina sittin wa sab'in. Baina sittin wa sab'in, 60, 70, selebihnya taqabbalallahu minkum. Makanya banyak umur, syukur, makanya banyak ibadah kepada Allah. Jangan tinggalkan majlis semacam ini, jangan. Inilah saat-saat yang menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat-saat yang menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat-saat kok doa kita diijabah oleh Allah. Saat-saat kita mempunyai hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca selawat, pujian kepada Rasulullah, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Ketika kita membaca selawat, pujian kepada Rasul, roh kita ini punya hubungan lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling parak duduknya lawan aku di hari kiamat, kata Rasulullah, orang yang paling banyak membaca selawat. Dawagat taubatik yal ausi idza batatuk, dawagat taubatik ya syarif idza batauk. Ini adalah kesempatan buat kita untuk kita banyak mengoreksi diri kita dengan cara mengokohkan keterikatan kita, irtibat kita, hubungan kita dengan Allah dan dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Semoga amal ibadah kita diterima Allah, dosa-dosa kita dijauhkan Allah, dan bala musibah dijauhkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan keselamatan oleh Allah. Segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah, dan insyaallah kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa sar. Wasbunallahi wal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil al-azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil mahshar hasanah wa fil barzakh hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya ini saja yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Dunia akhirat lampian seberatan hada minni wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.